Indonesia Nadira budak umur 8 tahun asal kota Cimahi nyumbangkan eusi cengcelenganana anu mangrupa koin 750.000 pikeun kabutuh APD. Hate anu wening eta budak kagero pikeun nyumbangkeun duit cengcelenganana salila sataun lantaran ngarasa prihatin nitenan pandemi COVID-19 anu tacan wae lekasan. Keisha Nadira diaping ku Bapana Yudi Udiawan ngadegdeg ka pamatuhan Ajay M. Priyatna, Ketua Tim Pencegahan Gugus COVID-19 Kota Cimahi di Jalan Jenderal Amir Mahmud. Ngadegdeg na eta budak umur 8 tahun teh pikeun nyumbangkeun duit koin cengcelenganana selaku kahat dirina lebah merangan sumebarna COVID-19. Eta cengcelenganana dua kaleng anu dibawa ku budak kelas 3 SDT dipasrahkeun tur ditampa ku Ajay M. Priyatna anu tayalian ti wali kota Cimahi. Satu tas dibuka tur dihitung jumlahna mangrebu-rebu koin anu ditabungkeun salila sataun ku Kesha teh horeng aya Rp750.000. Jeuk Kesha, hate weningna ngarasa kahudang pikeun nyumbangkeun koin, lantaran ngarasa prihatin ku kaayaan di kota Cimahi utamana tur Indonesia umumna anu keur memejehna nyahareupan pandemi COVID-19. Dirina ngarasa lain sakadar pipiluan nyumbang lantaran geus boga niat saprak 2 minggu samemehna. Kesha miharep duit anu disumbangkeunana bisa dipake meuli masker atawa APD sejena. Cekolot na eta karep masrahkeun duit koin teh mangrupa inisiatif buah hatena. Untuk soalnya untuk itu apa untuk keperluan aku, tapi ngelihat kayak gini ya udah dikasihin aja disumbangin. Kayak gini gimana? Kayak ada virus gitu, apa? Corona. Jadi kan tabungannya udah dibeliin apa? Masker atau untuk apa? Untuk ya masker, hand sanitizer yang gitu-gitu. Nanti keluar aja yang kan takutnya virus corona gitu ya. Jadi buat beli masker aja gitu. Tapi ini murni keinginan anaknya tuh bukan dorong dari orang tua nggak? Enggak lampu sini pak. Terus permintaan ini anaknya ke ini sejak kapan ini keinginan? Ya, 2 minggu kebelakang. APD atau seperti apa nanti pembangunan dari yang kita, nanti kita pikirkan. Tapi yang pasti bahwa ini untuk keperluan yang memerlukannya di tengah wabah yang memang sedang melanda dunia dan juga melanda dunia. Kembali diperlihatkan oleh salah satu anak Cimahi dan ini memang mudah-mudahan ini virus kebaikan ini menyebar ke seluruh pelosok tempat khususnya di Kota Cimahi kepada masyarakat yang mampu kita menolong sesama. Samemeh Kesha Nadira, lalakon mulia anu oge inspiratif dilakonan ku Muhammad Hafid, budak lalaki umur 8 tahun asal Kabupaten Bandung, anu nyumbangkeun duit koin 453.300 ka aparat polisi. Eta duit koin teh saharita disumbangkeun ka Ketua Tugas Gugus COVID-19 anu tayalian ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sawatara waktu katompernakeun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.